Dari dalam aja. Oke guys, kita berada di mana bro Seh? Di rumah Irina. Sister Rina. Hai. Tuh, hai. Jangan lupa apa bro Seh? Like, subscribe. Juga di komen. Oke guys, kita masuk dari tadi dari depan. Karena tadi ada gangguan sedikit, jadi kita langsung dari dalam. Guys, kita masuk dari ruangan nih guys. Ini ruangan tamunya. Ini kecil tapi minimalis guys. Nah ini dia. Kita mau grebek rumahnya Sister Rina. Ini dia. Sultan kontainer guys. Oke, ini dia. Wah, ini lagi mau pesta dia. Tuh guys, ada nastar, ada kerupuk, ada buah naga. Ada sayurnya guys. Ada kacang. Sama kue doang guys. Coba kita grebek isi kulkasnya bro Jose. Katanya penuh sampai nggak muat. Salah mukanya. Kulkas orang kaya. Wow. Sadis. Sadis guys. Lihat guys, sadis guys. Ini punya lapis ya. Tuh guys. Ada udah lapis guys. Apa ya? Wah, lapisnya ada tompel, ini paling enak guys. Ada palmnya. Tuh, nih guys. Enggak apa-apa guys, walaupun tinggal setengah, kita hajar aja guys. Coba lihat. Buka dulu coba. Dalamnya isinya apa? Minuman, buah semua. Yakul. Obat. Wow. Siro. Coba atasnya. Enggak muat katanya guys. Gitu. Waduh. Ini sayurnya guys. Enggak main. Oh, guys, bukan main, penuh guys. Penuh sekali. Oke, udah kita tutup. Sekarang kita grebek-grebek dapur-dapur. Toilet, toilet. Penuh. Nih guys, ini ya. Ini dapur nih guys. Kalian kan enggak tahu toilet di mana. Nah, ini dia toiletnya guys. Kita oh guys, ini minimalis banget guys, kecil ruangannya tapi dibikin ada showernya tuh. Ini guys, ini buat mandi ya guys, kita review rumahnya. Nah ini guys, jadi inilah toiletnya. Oke, bro Jose, kita balik ke dapur lagi. Ke atas, ke atas, ayo. Ini kita ke rumah Sisrina, ayo. Ini nanti jadi sensor ya. Ayo, kita ke atas. Wow, bro Se, lihat koleksinya bro Se. Kita punya sepatu-sepatu koleksinya tuh. Yang paling bro Se, yang paling jutawan, yang mana ini? Ini paling mahal. Wah, ini puluhan nih guys. Yang ini juga paling mahal. Wah, yang paling mahal guys. Lagi. Yang ratusan juta yang mana? Oh, belum ada itu. Nanti ya, gua nabung dulu. Oh, ini tuh guys. Wow, udah guys. Boleh ya beli begini sampai saya ada loh. Tuh. Oh, dia promosi guys tadi. Sultan kontainer ada guys. Namanya juga Sultan kontainer, jadi segala kontainer ada guys. Macam-macam. Oke guys. Mana? Mantap. Oh ya nih. Keren banget ya guys. Nih. Wah ini dia kita grebek koleksi parfumnya tuh. Wow. Tuh. Ini ori ya. Tuh guys, ori guys. Kaleng-kaleng. Ini Bulgari. Jutaan, juga. Guys. Ini juga dasyat, sama guys. Yang paling tuh favorit gue suka pakai. Wangi semua, yang enggak wangi enggak ada. Boketek. Wangi semua, guys. Jadi oke, ini baru dia sebagian lah ya. Tuh, ini belum semua, guys. Terus sebagian. Banyak. Nah, ini kemana? Oke, kalau gitu kita langsung ke atas, guys. Wow, ini marmer, guys. Tangganya tuh. Awas diinjeknya bunyi loh. Guys, tuh kita naik ke atas. Wah, di sini juga ada koleksi sepatu juga, guys. Oke, kita akan ke atas. Lemarinya diganti depan. Bersama bro Se. Wah, ini dia kita gerebek lemarinya, bro Se. Kok bisa dibuka? Oke,
Ini dia lemarinya. Tuh lihat guys. Kita grebek lemarinya mau acak-acak. Guys, tuh. And ini ada. Wey, wah, ini ada. Halo. Juan dan Panel. Ayo sini. Jangan lupa, Pak. Ayo dulu, Juan. Hai, Juan. Jangan lupa, Pak. Jangan lupa di subscribe, like. Jangan lupa follow TikTok aku. Oh, di mana TikTok kamu? Namanya siapa? Sebaya. Lihat dulu, guys. Aduh, aduh. Ya, maaf lama nih. Oke, guys. Kita nih. Oh iya ya, nih. Jangan jangan lupa ya. Oke, follow ya. Follow, guys. Juanito. Paling keren di dunia. Oke, ini dia. Kita dari naik langsung lemari. Lemari baru. Ya, ini kita unboxing lemarinya. Jadi. Wow. Oh, koleksi jamnya. Oh, sekarang kita akan acak-acak koleksi jamnya, guys. Jangan dong. Nih, guys. Ayo buka. Kita buka koleksi jamnya. Ayo sini angkat dong, angkat. Angkat Bro Jose yang acak-acak. Keringet? Wah. Keringet ini. Wah, kira-kira. Aduh. Kira-kira, weh. Kira-kira yang paling hati-hati lah itu jam mahal. Waduh, yang mahal yang mana nih? Banyak. Bro Juan. Aku enggak lihat bapakku beli ini. Oke, okay, guys, ini dia koleksi jam tangannya, masih kurang 2 ya, guys. Boleh diisi lagi nanti ya. Oke. Okay. Iya. Kamar mandinya kata ada bathtub. Ya, bathtubnya tapi kayak gitu deh. Mana? Oh, itu ala. Itu. Oh, ini guys, ada. Ada di, ini apa? Showanya. Enggak, di atas ada kamar mandi juga ya. Iya, ya, ada kamar mandi. Nah, di atas ada kamar mandi juga. Aja. Jadi ini khusus mandi doang. Jadi ini ada panas dinginnya, ada showernya juga. Dan ada bathtubnya, guys. Nih, bathtubnya dari karet. Ini gampang, tinggal dilipat dan dibuka kembali. Enggak ada karet kok. Nah, tuh. Dia plastik juga kuat. Karet ya? Oh, ini karet. Ini karet, guys. Ini plastik. Nah, ini dia. Nih guys, tuh. Ya. Belum malam. Menuju kamar anak-anak. Wow. Asik. Selalu rebahan ketika selesai tugas. Selesai tugas sering rebahan. Ini simpel banget, guys. Ke kamarnya. Rebahan. Red and red. Oke, kita udah ke atas. Ini juga ada lemari, tapi ini lemari baju anak-anak yang pintunya cuma satu. Brek. Tapi enggak apa-apa, guys. Ayo, kita akan keluar kamar lagi, ayo, Se. Ayo, Bro, Se. Ini kita udah keluar, udah selesai. Oh, di sini baju anak-anak, guys. Dan ini tempat kerja, komputer, guys, bisa ya, buat sekolah, aku, kerja. Semuanya kita review. Kita akan turun ke bawah ya. Kita turun, guys. Nih, guys. Ini tuan rumahnya, guys. Ini Bro Ricky dan Sister Rina, guys. Review motor Aerox. Ada lagunya. Oke, selesai sudah kita review rumah Sister Rina. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, like, and share. Oke, okay, thank you buat review rumahnya. Bye bye. See you, Bro. Say bye. Yes, demikianlah acara gerebek rumah Bro Ricky dan Sister Rina pada episode kali ini. Semoga berguna dan menginspirasi untuk Anda yang sedang membangun rumah dengan konsep minimalis. Rumah kecil kelihatan sangat besar dan mewah tentunya. Terima kasih buat yang sudah selalu hadir selama ini bersama Cedera Brother yang selalu menghadirkan informasi-informasi bermanfaat dan berguna. Jangan lupa like yang gratis, share gratis, subscribe juga gratis.
dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan acara Gaspol, upload ya hampir tiap hari, dukung terus semangatnya, dukung terus karyanya, sukses bersama, dan jangan lupa selalu berdoa, saksikan terus video mantap, bersemangat, channel High Brother, pada episode-episode terbaru lainnya, yang tidak hanya membahas satu masalah, tapi merupakan bermacam campuran mix channel yang sangat mantap tentunya. Terima kasih. Salam Gaspol. Go go go. Mantap.